Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Shalom, malam hari ini berapa banyak kita yang datang merindukan perjumpaan kita dengan Tuhan. Lambaikan kedua tangan kita tinggi, berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama kita siapkan hati kita malam hari ini. Kita datang kepada Tuhan, buka hati kita bagi Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir pada malam hari ini. Mari bersama kita tundukkan kepala, bersatu hati, bersama kita berdoa. Kami datang dengan membawa satu kerinduan malam hari ini, yaitu kami datang rindu berjumpa dengan Engkau, membawa setiap pujian kami, ucapan syukur kami. Kami rindu Tuhan, biarlah melalui ibadah kami, doa malam bersama-sama di tempat ini, baik kami yang ibadah juga secara online, kami percaya dimanapun kita berada bersama-sama, kami temukan Engkau. Dan di saat kami temukan Engkau, ibadah kami, kami percaya adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Engkau hadir, Engkau menjamah kami, Engkau memulihkan setiap hati kami, Engkau memberkati kami semuanya. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepada-Mu yang menarikku dekat pada-Mu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepada-Mu Tuhan yang menarikku dekat pada-Mu. Katakan, hati yang menyembah, hati yang melekat pada-Mu Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Pujikan dengan segenap hati kita. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepada-Mu yang menarikku. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepada-Mu yang menarikku dekat pada-Mu. Mari katakan, hati yang menyembah, hati yang melekat pada-Mu Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat
pujaanku selama-lamanya. Mau menyembah-Mu. Sambil angkat tangan kita Bapak Ibu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku kekasih. Hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Nanti katakan, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku kekasih. Hati Kaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Katakan hati yang menyembah, hati yang menyembah. Inilah kerinduan kami malam hari ini. Engkaulah kekasih hati kami. Segalanya bagiku, satu kali lagi Bapak Ibu katakan, hati yang menyembah, kau melihat, engkau mendengar. Kurapa syata karala barala barala. Pujaanku selama-lamanya, ku mau menyembah-Mu. Pujaanku selama-lamanya, ku mau menyembah-Mu. Pujaanku selama-lamanya, ku mau menyembah-Mu. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Kina masyata karala barala barala. Biarlah bukan hanya keluar sebagai pujian saja Tuhan, tetapi dari dalam hati kami, inilah kerinduan kami. Engkaulah pujaan kami, Engkaulah kerinduan setiap kami. Hati yang menyembah, hati yang bersyukur, hati yang mengasihi-Mu. Inama syata karala barala barala. Mari pakai waktu yang ada, mulai sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Nama syanalamu, haleluya. Barala 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 barala. Hina masyata karala barala 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 barala.
Terus menyembah malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Mendekatlah kepada Tuhan. Mendekatlah kepada sumber kehidupan setiap kita. Malam hari ini percayalah, yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Tuhan hibur setiap kita semua. Kinama syata karala barala 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 barala. Kipata karala barala 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 barala. Kinarala barala 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 barala. Mengalir-mengalir kerinduan kami kepadamu malam hari. Kinama syata karala barala barala. Kinarala barala barala. Ora barala barala barala. Kinama syata karala barala. Narala barala barala barala. Mari buka hati kita lebih lagi malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Bersama-sama sejenak bukalah kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kinama syata karala barala barala. Inilah hati kami malam hari ini Tuhan. Kerinduan kami satu, yaitu kami rindu mengalami perjumpaan kami dengan Engkau. Yesus yang kami kasih, Yesus yang kami pegang, Yesus yang kami harapkan. Kau satu-satunya Allah yang kami percaya Tuhan. Kina masyata karala barash. Kina rala bata karala barala barash. Kipata karala barala barala barala. Mari sembah sembari. Kina rala barala barala barala. Nama syana nalamu Yesus, kaulah satu-satunya yang kami cari, kaulah pribadi yang kami perlu. Kami puji namamu, kaulah segalanya, kau yang terutama bagi kami. Oh, Yesus, oh, inama syada. Narala barala barala. Sipata karala barala barala barala. Kinarala basyata karala barala barala. Kinarala barala barala barala. Ora basyata karala barala. Kinamasyata karala barala barala. Kami mengasihimu Tuhan. Kami percaya Kau juga mengasihi setiap umat-Mu. Bahkan kasih-Mu tanpa syarat, kasih-Mu tiada duanya bagi setiap kami Tuhan. Kami sungguh kagum kepada-Mu. Kami kagum akan cinta-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Mari bersama kembali bukalah kedua tangan kita tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Sambil tengadakan wajah kita kepada Tuhan. Seperti tangan-tangan kami yang terangkat malam hari ini Tuhan. Kami nyatakan kepada-Mu. Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua
ku kagumi, katakan dalam hati kasih-Mu tiada tuannya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada tuannya. Inilah pujian kami Tuhan. Pernah ada kasih di dunia, kasih di dunia yang sanggup Tuhan, sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Katakan Yesus, sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini sanggup bahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Katakan Yesus, semua berkata di dunia, kasih di dunia yang sanggup Tuhan, sanggup menerima setiap kami, menerima hidupku apa adanya selain kasih-Mu. Sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini. Kau yang sanggup Tuhan, sanggup mengubahkan hidupku menjadi namanya Yesus. Oh, semua bernyanyi, kau ku kagumi dalam hati kasih.
aku. Semua katakan. Kalau engkau percaya malam hari ini, kasihnya, perhatiannya, cintanya selalu ada bagi setiap kita. Apalagi yang menjadi keraguan kita malam hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Melalui pujian yang barusan kita nyanyikan ini bukti bahwa kasih Tuhan tanpa syarat. Dia mengasihi engkau dan saya. Dia memelihara setiap kehidupan kita. Bahkan dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap kehidupan kita. Itu bukti bahwa Tuhan mengasihi setiap kita malam hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kembali angkat tangan kita, Bapak Ibu. Kau ku kagumi dalam hati kasih-Mu, sampai kini kasih-Mu lagi katakan kau. Ku kagumi, kami kagum kepadamu Tuhan. Sungguh kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Mari kau yang mengasihi dia, sembah dia. Mulai sembah dia satu kali lagi, Bapak Ibu Saudara. Kipatakara la barala barala. Kinarala barala barala barala. Menyembah dengan muatan kasih-Mu kepada Tuhan. Kina masyata karala barala barala. Kami mengasihi-Mu. Kami mencintai-Mu. Kimana rabasyara la barala. Patakarala barala. Siapakah aku ini Tuhan, sehingga Engkau memilih setiap kami menjadi biji mata-Mu, umat kesayangan-Mu. Inaralabaralabaralab. Inamasyaralamu. Mengasihi-Mu. Mencintai-Mu. Kau
kami. Barala 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 barala. Hina masyata karala barala barala. Hina masyata karala barala. Hina masyata karala barala barala. Kasihmu tanpa syarat bagi kami Tuhan. Kau tidak memandang apa latar belakang setiap kami. Kalau engkau sudah memilih setiap umatmu. Kami percaya. Kasihmu, cintamu, perhatianmu, kebaikanmu, kemurahanmu tidak akan pernah habis bagi setiap kami. Kami mau selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur. Engkau baik, Engkau baik. Sampai selama-lamanya. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati kasihmu. Sampai kini kasihmu. Lagi katakan, kau ku kagumi dalam hati. Katakan kasihmu. Oh, sampai kini kami kepadamu Tuhan. Kami mau terus taat dan setia mengiring Engkau, mengikuti Engkau seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata amin. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Malam hari ini mari bersama-sama kita masuk dalam hadirat-Nya dengan puji-pujian, ucapan syukur kepada Dia, sebab Dia baik bagi setiap kita. Mari sama-sama kita nyanyikan Bapak Ibu. Pada Tuhan dengan sorak-sorai, mari datang kepada Dia. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur,
kemuliaan hanya bagi Dia. Katakan lagi, datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Mari datang Bapak Ibu, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi. Mari sama-sama kita lambaikan tangan kita di korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Sama-sama ya, sorak lagi Bapak Ibu, katakan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Oh, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya. Mari yang rindu bersyukur sama-sama. Setiap waktu ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Katakan, ku mau bersorak-sorai semua, hey! Dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Seumur hidupku ku mau bersama-sama, hey! Dan menari di hadapannya. Umatnya sekarang tepuk tangan sama-sama. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Amin. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Bersorak sama-sama. Ku mau bersorak semua, hey! Dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Katakan, umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Kita semua bersuka, amin. Katakan, kita pujian, segala kemuliaan kami persembahkan hanya bagi Tuhan kami. Yang sepakat katakan amin. Yang sepakat katakan amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu saudaraku, kaum wanita dulu bersama dengan kami. Aku datang ya Tuhan untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Ganti kaum pria sama-sama. Segala kemuliaan bagimu Tuhan.
kami hamba-hambamu yang mengasihi Engkau, sampai putih rambut kami, sampai detak jantung kami berhenti, sampai nafas kami habis, kami mau tetap melayani Engkau, kami mau tetap setia, kami mau tetap taat mengiringi Engkau Tuhan. Betapa kami mengasihimu Yesus. Oh, kami mengasihi Engkau. Nyanyikan sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Sampai memutih rambut setiap kami, sampai nafas kami habis Tuhan, kami mau tetap mengikut Engkau, kami mau setia melayani Engkau. Ini kerinduan setiap kami malam hari ini Tuhan. Seperti menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan bersama, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demi
demikian setiap kami Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Saudaraku, saat kita berkata kita mau mengikut Tuhan, kita mau setia melayani Tuhan, mungkin banyak liku-liku yang kita hadapi, mungkin banyak masalah, bahkan mungkin rintangan boleh kita hadapi, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kita harus percaya bahwa ada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita. Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan kita kemampuan. Mari kita terus mengasihi Tuhan, kita terus melayani Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebab apa? Ada mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan untuk setiap kita. Yang percaya, mari angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita katakan, sampai akhir ku menutup mata, penanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota, ku tetap setia. Sekali lagi Bapak Ibu, sampai akhir kami mau setia Tuhan. Janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Lebih kuat lagi kita katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Komitmen kami di hadapan-Mu Bapa yang Maha Baik.
sampai akhir kehidupan kami. Kami terus mau melayani Tuhan, mau menyembah Allah, mengasihimu. Sebab engkaulah milik kepunyaan kami yang paling berharga. Terima kasih untuk malam hari ini, kami sangat bersyukur. Tuhan, di tengah ibadah yang baik ini, kami rindu sekali lagi Tuhan beranugerah kepada kami melalui kebenaran firman-Mu, hati kami dibuat mengerti, pikiran kami terbuka, sehingga hidup kami berubah. Tuhan tolong kami, urapi semua tanpa terkecuali hamba-Mu yang banyak kekurangan dan kelemahan ke dalam tangan belas kasihan-Mu, hamba-Mu berserah. Bersama-sama kami berdoa kepada Allah yang hidup dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat malam buat kita semua. Bapak Ibu, kita melanjutkan pembelajaran kita. Masih khotbah berseri dari doa Bapa kami. Sekarang kita masuk di ayat yang ke-12 Bapak Ibu ya. Tema kita atau pokok pikiran kita, kebutuhan akan pengampunan dan tanggung jawab untuk mengampuni. Itu tema kita. Kebutuhan akan pengampunan dan tanggung jawab untuk mengampuni. Teks kita masih dari Matius 6 ayat 9 sampai 13. Saya baca dengan cepat, Bapak Ibu bisa menyimak pembacaan ini. Khotbah ini terbagi dua Bapak Ibu. Di bagian pertama kita coba letakkan landasan teologis. Nanti di ujung dari khotbah ini kita aplikasikan dalam hidup kita. Firman Allah berkata demikian, ayat yang ke-9 dari Injil Matius pasal yang ke-6. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang diberkati, kita yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati, dan yang paling berbahagia hidupnya, kita yang menghidupi firman tersebut. Amin. Bapak Ibu, ayat 9 kita sudah belajar. Ayat 10 kita juga sudah belajar, ayat 11 kita sudah belajar, sekarang ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam doa Bapa kami, kita diberitahu oleh Tuhan Yesus, ada tiga kebutuhan primer yang paling mendesak bagi anak-anak Tuhan. Yang pertama, makan dan minum. Yang kedua, diampuni dan mengampuni. Yang ketiga, bulan depan barangkali Bapak Ibu kita belajar, dijauhkan dari pencobaan, dilepaskan dari yang jahat. Tiga ini merupakan kebutuhan primer yang paling utama yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Agak berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Abraham Maslow. Bapak Ibu masih ingat ya, dalam piramida Bapak Ibu kebutuhan manusia itu, Abraham Maslow memberitahu kita, dalam piramida kebutuhan manusia itu yang paling pertama sandang, papan, pangan, terus sampai yang paling terakhir aktualisasi diri. Tapi Yesus memberitahu kita dengan cara pandang yang berbeda. Dan malam ini sekali lagi Bapak Ibu, kita akan melihat di ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami ini? Dan diampuni serta mengampuni sebagai kebutuhan primer kedua. Kebutuhan yang sangat penting setelah makan dan minum. Berarti Bapak Ibu, di hadapan Kristus kita semua butuh pengampunan. Itu sebabnya ampunilah kami. Anak kalimat itu berkata begitu. Kita semua butuh pengampunan. Kenapa kita butuh pengampunan? Alkitab memberitahu yang pertama, sebab semua manusia telah berdosa. Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Malah Daud berkata dalam Mazmur 51 ayat yang kelima, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi bagi Tuhan Yesus, kebutuhan primer kedua yang paling penting bagi anak-anaknya adalah diampuni.
Sebab semua manusia telah berdosa. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya kita berbeda tidak apa-apa. Saya tidak percaya orang yang berkata anak yang baru lahir, anak kecil baru lahir itu seperti kertas putih. Bergantung lingkungan yang menuliskannya. Mau seperti apa nanti anak itu bergantung lingkungan. Sebab dia seperti kertas putih. Siapa yang akan menggoreskan kalimat-kalimat di atas kertas putih itu? Bapak Ibu, kalau kita berkaca kepada kebenaran firman Tuhan ini, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Mazmur 51 tadi Daud berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Semua manusia telah terkena original sin, dosa turunan. Itu sebabnya, ya kita banyak berutang kepada John Locke, itu adalah teori dari John Locke, bayi itu seperti kertas putih, dan karena itu, kita berhutang terima kasih kepada John Locke, lahirlah sekolah minggu untuk mendidik anak. Karena teorinya seperti itu. Tapi kalau kita melihat kepada Alkitab, tidak, anak terlahir memang tidak membawa dosa orang tua, tapi dia terkena dosa turunan, sebuah kecenderungan yang pasti kecenderungan itu akan dibuahi dalam tingkah laku sehari-hari. Pasti, gak perlu diajarkan. Gak perlu ada yang mengajari anak-anak bagaimana berbohong, bagaimana berdusta, bagaimana mencuri, bagaimana berbuat jahat, bagaimana melawan. Tak perlu diajari. Dia pasti akan melakukannya. Sebab manusia, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya semua orang membutuhkan pengampunan. Karena itulah doa Bapa kami, Tuhan Yesus menyelipkan sebagai kebutuhan yang kedua. Ampunilah kami. Kita butuh pengampunan sebab semua manusia telah berdosa. Alasan yang kedua, kita butuh pengampunan karena kejatuhan manusia ke dalam dosa mengakibatkan manusia terpisah dari Allah. Dan kita berada di bawah penghukuman. Begitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, langsung terpisah. Kita terputus dari Allah, Bapak Ibu. Karena kita terputus, bahkan nanti dalam kitab Roma, Paulus berkata, tak ada seorang pun yang berbuat baik, tak seorang pun yang mencari Allah. Sebab kita terputus. Itu sebabnya kita butuh pengampunan. Karena kita terpisah dari Allah yang hidup. Yang ketiga, kita cepat Bapak Ibu, kita butuh pengampunan sebab semua manusia mengalami kematian rohani. Kita tahu kematian ada tiga. Yang pertama, kematian jasmani. Hanya ada dua orang yang tidak mengalami ini, Elia dan Henok. Semuanya selain itu, semua manusia mengalami kematian jasmani. Dan kemungkinan ada lagi nanti yang tidak mengalami kematian jasmani. Kapan itu? Ketika Yesus datang, parousia, kedatangan Kristus yang kedua itu, ada orang-orang yang masih hidup di muka bumi, dengan seketika mereka langsung diubahkan dengan tubuh kemuliaan, mereka langsung mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh kekal itu, dan terangkat bersama dengan Kristus. Tapi normalnya, sebelum waktu itu datang, hanya ada dua orang yang tidak mengalami kematian jasmani, Elia dan Henok. Lainnya, semua mengalami kematian jasmani. Jadi menurut Alkitab, ada yang pertama kematian jasmani, yang kedua ada kematian rohani, yang ketiga ada kematian kekal. Jadi ada tiga kematian di dalam Alkitab. Efesus 2 ayat 1 berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Apa maksud Paulus? Apakah orang Efesus bangkit lagi? Enggak. Jelas maksud Paulus, oleh karena dosa kita, kita ini mati secara rohani. Perhatikan, mati secara rohani. Ketika seseorang rohnya mati, tak seorang pun yang dapat menghidupkannya. Iblis tak bisa menghidupkan, manusia itu sendiri tak dapat menghidupkan, hanya sang pemilik roh itulah yang bisa menghidupkan. Siapa? Tuhan. Melalui Allah Roh Kudus. Ketika Roh Kudus menjamah roh kita, dihidupkannya roh kita itu, sehingga mata batin kita itu tercelik, ditaruhnya iman sejati ke dalamnya sehingga kita bisa percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya Bapak Ibu perhatikan, kehendak bebas manusia gak bisa memilih Tuhan Yesus. Gak bisa. Sebab kehendak bebas manusia, rohnya itu sudah mati, mati bukan pingsan, mati. Gak bisa bikin apa-apa. Orang mati gak bisa bikin apa-apa.
Karena itulah Paulus berkata, tak seorang pun yang berbuat baik, tak seorang pun yang mencari Allah. Roh kita sungguh-sungguh mati. Hanya Allah yang bisa menghidupkan. Itulah sebabnya jika Bapak, Ibu dan saya malam ini bisa menyembah Kristus Yesus Tuhan, sebab rohmu dan rohku sudah dihidupkan oleh Tuhan yang hidup. Amin. Yuk tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak, Ibu, dikasih oleh Tuhan. Ya, semua manusia mengalami kematian rohani. Karena itu kita butuh pengampunan. Dan melalui pengampunan Allah, kita dihidupkan, Bapak, Ibu, dikasih oleh Tuhan. Selanjutnya, kita butuh akan pengampunan. Alasan yang keempat, Allah menyediakan jalan pengampunan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita butuh pengampunan. Dan Allah menyediakan jalannya. Allah menyediakan sarananya. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajarkan, kalau berdoa, berdoalah demikian, ampunilah kami. Sebab Allah telah menyediakan sebuah sarana pengampunan yang sejati, pengampunan yang total, pengampunan yang mutlak, pengampunan yang tak mempertanyakan lagi semua dosa dan pelanggaran kita di masa lalu. Itu sesuatu pengampunan yang tuntas, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu kemudian, yang terakhir, kita butuh akan pengampunan. Sebab apa? Kristus sebagai korban yang sempurna, pengorbanan Kristus cukup untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Berapapun jumlah manusia yang percaya kepadanya, korban Kristus lebih dari cukup untuk sanggup menyelamatkan. Ibrani 10:14 berkata, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi Bapak Ibu, poinnya begini, kenapa Tuhan Yesus mengajarkan kita butuh pengampunan sebagai kebutuhan yang kedua, kebutuhan primer kedua dalam doa Bapa kami. Iya, Yesus berkata, mengajarkan ampunilah kami. Anak kalimat itu sedang ingin memberitahu bahwa semua kita butuh pengampunan, Bapak Ibu. Tetapi kemudian Yesus melanjutkan frasa berikutnya. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita mohon pengampunan Allah. Sekarang kita diberi sebuah tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Melalui pengampunan Allah itu kita wajib mengampuni. Karena itu ada tanggung jawab mengampuni. Yang pertama, mengampuni sebagai tanggapan terhadap pengampunan Allah. Bapak Ibu, ini kebenaran yang sangat basic, yang sangat sederhana, yang kita sudah sering mendengarnya. Tapi nanti di ujung dari khotbah ini coba kita akan melihat betapa ternyata tidak mudah melakukan pengampunan. Tapi biar bagaimanapun itu tanggung jawab kita. Sebab dalam doa Bapa kami, kita minta pengampunan dari Allah, sebab kita butuh pengampunan, tapi kita diberi tanggung jawab untuk mengampuni. Sebagai tanggapan pengampunan dari Allah, Bapak, Ibu dan saya wajib mengampuni. Efesus 4 ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ada tanggung jawab. Kita yang telah diampuni, kita diberi tanggung jawab yang berat. Tanggung jawab yang amat sangat sulit. Mengampuni. Tanggung jawab yang kedua dalam mengampuni. Mengampuni itu tanpa batas. Kita tahu ceritanya bersama-sama, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kita tahu dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22 Petrus pernah bertanya begini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Tanggung jawab kita mengampuni tanpa batas. Sebab kita diampuni oleh Allah di dalam Kristus tanpa batas. Itu sebabnya Bapak Ibu dan saya punya tanggung jawab untuk mengampuni. Yang ketiga Bapak Ibu, tanggung jawab kita. Mengampuni itu tanda kasih. Kolose 3:13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Mengampuni itu tanda kasih. Jadi kalau melihat orang dengan buah kasih yang menonjol, dimulai dari pengampunan. Nah, sekarang kita masuk bagian yang sulit. Ini bagian yang paling sulit dari
kebutuhan kedua manusia, tentang diampuni dan mengampuni. Namun sebelum kita masuk bagian sulit, saya ingin beritahu begini Bapak Ibu. Ingatlah, di dalam pengampunan Kristiani, kadang-kadang, yang ideal gak bisa tercapai. Apa itu yang ideal? Setelah mengampuni, harusnya ada rekonsiliasi, ada perdamaian. Tapi kadang-kadang ini gak tercapai. Itu sebabnya Paulus berkata begini, hiduplah damai dengan semua orang jika itu bergantung kepadamu. Kenapa Paulus ngomong begitu? Jika itu bergantung kepada kita, kita wajib hidup berdamai kepada semua orang. Tapi seringkali gak itu yang terjadi. Kita ampuni orang itu terus menerus, tapi orang itu tak pernah berubah. Kelihatannya Bapak Ibu, ada hal yang penting di sini. Pengampunan Kristiani tidak selalu berakhir dengan rekonsiliasi. Enggak selalu. Sebab kadang-kadang yang seharusnya ada rekonsiliasi, tapi pada faktanya orang yang kita ampuni tak pernah mau berubah. Itu berarti yang Paulus tadi katakan, jika itu bergantung kepadamu, hiduplah damai kepada semua orang. Kadang-kadang tidak bergantung kepada kita. Kalau bergantung kepada kita, kita bisa buat perdamaian, kita bisa rekonsiliasi. Tapi kadang-kadang yang ideal ini gak terjadi. Sebab kadang-kadang oranglah yang mengendalikannya, oranglah yang tak mau berubah, oranglah yang terus-menerus melukai hati kita. Jadi sekali lagi, di dalam pengampunan Kristiani, tidak selalu berakhir dengan sebuah rekonsiliasi. Kadang-kadang Tuhan izinkan berjalan masing-masing, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah sekarang, ayo kita pikirkan bagian ini. Ini bagian yang sulit. Pelan-pelan, Yesus mengajarkan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu, ada alasan sulit untuk mengampuni. Sama seperti betapa sulitnya Allah mengampuni Bapak Ibu dan saya. Sulit sekali. Masih ingat ada seorang jemaat bertanya kepada Pak Pendeta. Dia bilang gini, Pak Pendeta, jika Bapa di surga mengasihi kita semua, kenapa dia utus anaknya? Kenapa enggak Bapa di surga saja yang turun? Kok tega-teganya dia kirim anaknya untuk mati bagi dosa-dosa kita? Kok enggak Bapa di surga saja yang turun sekalian? Bapak Ibu, ini pertanyaan besar. Ini pertanyaan yang dalam. Ini pertanyaan yang tidak mudah dijawab oleh siapapun. Tapi tahukah Bapak Ibu, untuk mengampuni Bapak Ibu dan saya betapa sakitnya Bapa di surga yang tak pernah terpisah dengan Bapanya, dengan anaknya satu-satunya. Firman yang menjadi daging itu, tapi hari itu dia harus merelakan. Untuk siapa anaknya mati? Bukan untuk orang yang menyembah Bapa. Bukan untuk orang yang berbuat baik kepada Bapa, untuk orang yang menghujat Bapa, orang yang brutal, orang yang korup, orang yang berantakan, orang yang benar-benar bejat luar biasa. Untuk itulah dia kirim anaknya. Memang Bapa tidak datang langsung, tapi mengutus anaknya itu sakit luar biasa. Tidak mudah Bapa di surga mengampuni Bapak Ibu dan saya. Dia harus mengorbankan putra tunggalnya. Sakit sekali. Seperti pertanyaan jemaat tadi, kok gak Bapak sendiri yang turun? Bapak Ibu pikir Bapak di surga gak sakit luar biasa. Dia punya semua kekuasaan untuk bisa menghancurkan musuh-musuh putranya di Taman Getsemani. Tapi dia memaksakan diri untuk menahan diri dan membiarkan proses penebusan berlangsung. Anaknya harus mati di kayu salib supaya pengampunan terjadi atas Bapak Ibu dan saya. Jadi betapa sulit mengampuni. Dari pihak Kristus, lebih sulit lagi. Dia yang tak mengenal dosa, sekarang dijadikan berdosa. Jauh lebih sakit lagi bagi Kristus. Sakit sekali. Itu sebabnya Bapak Ibu, ada beberapa alasan betapa sulit mengampuni yang kita coba pikirkan bersama-sama dari doa Bapa kami ini. Karena Yesus mengajarkan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang pertama, alasan pertama sulit mengampuni. Ada dendam dan kebencian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita selalu tergoda untuk membalas. Sekurang-kurangnya menyimpan kebencian. Sulit sekali.
Karena itu kita perlu berhati-hati. Bapak ibu dalam hubungan suami istri, dalam hubungan dengan keluarga, dengan anak, hati-hati. Karena tidak mudah mengampuni. Perhatikan, kita ini Bapak Ibu suka meringankan, kita mengentengkan, kita meremehkan dengan kita berkata begini, kalau kita bikin salah, kita berkata, sorry ya, maafkan saya. Alkitab tidak pernah menyuruh Bapak Ibu dan saya minta maaf. Alkitab berkata, Bapak Ibu dan saya minta ampun. Ampunilah kami seperti kami mengampuni. Alkitab menggunakan kata yang lebih dalam, yang lebih kuat, yang lebih berat. Bukan sekedar sorry, kata sorry itu terlalu enteng, terlalu cetek, maaf. Terlalu kita obral kata itu. Tapi Alkitab mengatakan kita harus minta ampun. Saling mengampuni sesama. Itu kata yang lebih berat Bapak Ibu. Nah, kita punya kecenderungan ketika orang berbuat salah kepada kita. Kecenderungan hati kita menyimpan kebencian, lalu coba ingin mengumpulkannya begitu rupa, sehingga tiba waktu yang tepat kita membalaskan dendam dari luka hati kita karena kesalahan orang. Sulit. Itu kesulitan pertama, ada dendam dan kebencian. Tapi firman Allah berkata, Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Bapak, ibu, dan saya harus belajar. Godaan-godaan untuk menyimpannya menjadi sebuah kebencian. Lalu kemudian memunculkannya dalam bentuk dendam. Akan membuat engkau lebih sakit dan terpenjara. Ingat baik-baik. Ketika seseorang itu tidak mengampuni, Bapak Ibu, dia menyimpan dendam begitu rupa, dan ketika dia berhasil melampiaskan dendamnya kepada orang yang berbuat salah, sesungguhnya dia sedang melukai dirinya lebih dalam lagi. Perhatikan, orang yang melukai orang lain, sesungguhnya dia sedang melukai dirinya jauh lebih dalam lagi. Dan ini seperti yang saya sebut istilah kuldesak, jalan buntu. Ketika kita simpan kebencian, kita dendam, kita lampiaskan dendam kita. Begitu kita berhasil melampiaskan dendam, itu melukai kita lebih dalam lagi. Kita lebih sakit lagi. Kita lebih menyesal. Kita merasa lebih bobrok. Kita merasa lebih rapuh. Ternyata kita orang yang lemah. Jadi ketika kita berhasil membalaskan dendam, kita berhasil melukai diri kita lebih dalam. Sungguh-sungguh kuldesak. Jadi ada sesuatu yang sulit dari mengampuni. Bapak, ibu, dan saya, tapi biar bagaimanapun, doa Bapak kami mengajarkan, ampunilah kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seorang penafsir berkata begini, Bapak, ibu. Kalau begitu, ukuran pengampunan Allah kepada kita ditentukan dari ukuran kita mengampuni sesama. Wah, itu sulit sekali. Ada penafsir yang berkata begitu. Ukuran Allah mengampuni kita, kalau begitu, diukur dari bagaimana kita mengampuni sesama. Itu alasan pertama dapat sulitnya mengampuni. Yang kedua, kita sulit mengampuni sebab apa Bapak Ibu? Kekuasaan dan kontrol. Roma 12 ayat 19 berkata begini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, mengampuni berarti Bapak Ibu melepaskan kendali atas situasi dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bertobat dan berubah. Maksud saya begini, ketika ada orang berbuat salah kepada kita, kita yang pegang kendali. Lu sudah bikin salah ya, kamu bikin salah sekali, oke, saya pegang. Kita pegang kendali. Nah, kita ini punya sebuah natur, sebuah habit, sebuah kesukaan, kita suka mengontrol. Kita suka mengendalikan. Mengampuni berarti melepaskan kontrol ini. Itu berarti ketika kita melepaskan kontrol ini, kita siap untuk dilukai lagi. Ini yang paling sulit. Kita gak mau melepaskan kontrol. Kita hitung-hitung kesalahan orang. Satu kali ya, dua kali ya. Dan kita senang kalau kita bisa pegang kontrol. Orang itu ada di bawah kendali kita. Orang itu terpenjara. Dan kita gak bersedia melepaskan kontrol itu. Karena begitu kita melepaskan kontrol itu, dengan cara kita melepaskan pengampunan, orang itu lepas dari penjara
pengampunan kita. Dan kita gak suka itu. Karena kita kemudian gak bisa kontrol dia lagi. Kita gak bisa kendalikan dia. Kita gak bisa atur dia. Kenapa kita sulit mengampuni? Kita pingin mengontrol situasi. Kita pingin mengontrol semua. Kita pingin kontrol orang-orang yang berbuat kejahatan dan kesalahan pada kita. Kita ingin kita menjadi pengendali atas hidup mereka. Itulah sebabnya betapa sulit mengampuni. Bapak Ibu Nika Kosin. Alasan yang ketiga. Kenapa sulit mengampuni? Ketakutan dan kerentanan. Masih ada hubungannya dengan poin yang kedua tadi. Perhatikanlah Bapak Ibu. Mengampuni berarti membuka hati kita dan memberikan kesempatan untuk dilukai lagi. Waktu kita melepaskan sebuah pengampunan, seperti kita butuh pengampunan dari Allah, sekarang dalam doa Bapa kami kita diminta mengampuni sesama, kita takut, kita rentan untuk dilukai lagi. Mau sampai berapa kali Pak John? Lihatlah berulang kali diampuni, bikin lagi, diampuni, bikin lagi. Mau sampai berapa kali? Kita begitu rentan. Melepaskan pengampunan berarti bersiap untuk dilukai lagi. Bapak Ibu, saya pelayanan di Jawa Tengah. Ketemu dengan seorang ibu. Konseling kesana kesini Bapak Ibu dikasih Tuhan kepada para hamba-hamba Tuhan. Dia menjerit tentang suaminya. Lalu kemudian ketemu dengan saya. Pak John, bagaimana dengan saya ini? Suami saya terus menerus berzina, selingkuh, berapa kali masuk penjara, enggak kerja, enggak menghidupi kehidupan kami. Anak perempuan saya satu-satunya sekarang masuk SMA sudah mau lulus. Dia berkata kepada saya, Mami, saya tidak akan pernah mau menikah dengan laki-laki. Sebab lihat gambaran papanya yang begitu jahat. Mau sampai kapan saya mengampuni terus, Pak John? Karena mengampuni berarti sebuah kerentanan sedang terjadi. Bersiap untuk dilukai dan dilukai. Mau sampai berapa kali? Bapak Ibu pikir saya bisa menjawabnya? Saya tak mampu menjawab. Saya cuma ngomong begini ketika ibu bercerita kepada saya. Ada Kristus hadir di antara kita. Kristus paling tahu hati ibu. Yang pasti Kristus selalu membela yang tertindas. Hanya itu jawaban saya. Sebab gak mudah melepaskan pengampunan. Kita takut. Kita begitu rentan untuk terus dilukai dan dilukai. Tapi kalau kita mau jujur, bukankah kita begitu kepada Tuhan? Ketika Allah memutuskan mengampuni Bapak Ibu dan saya, Dia tahu semua resikonya. Kapan Dia tahu? Dari sebelum Dia datang, dari kekekalan. Aku akan tebus John Panggabean. Aku akan utus anakku satu-satunya untuk mati bagi John Panggabean dan itu sakit dan melukai aku. Tapi aku akan tetap utus putra tunggalku untuk John Panggabean. Sekalipun aku tahu, John Panggabean masih bikin dosa. John Panggabean masih aneh-aneh. John Panggabean masih akan melukai aku. Pikirannya masih kotor. Perkataannya kadang-kadang gak benar. Ini orang integritasnya juga dipertanyakan. Tuhan tahu semua dari kekekalan. Tapi Tuhan tak membatalkan kedatangan putranya untuk menebus saya. Menebus Bapak Ibu. Rentan loh bagi dia. Ini yang sering orang kemudian meremehkan kasih karunia Allah. Seakan-akan kasih karunia Allah itu cheap grace. Anugerah yang murahan. Padahal anugerah Allah itu amazing grace. Anugerah yang ajaib. Tuhan tahu. Sekali dia mengampuni Bapak Ibu dan saya, ada sebuah kerentanan. Dia sedang membuka hatinya untuk terus dilukai oleh kita. Dilukai, dilukai, dan dilukai. Bapak Ibu, pikirkan bagian ini. Coba pikirkan ketika engkau ingin mengampuni. Dan engkau takut orang akan melukai engkau lebih dalam lagi. Engkau rentan dengan bagian itu.
Karena itu engkau menunda pengampunan. Coba pikirkan. Jika Tuhan menunda pengampunannya kepadamu. Karena dia tahu selesai malam ini dengar firman Tuhan. Besok engkau masih bikin dosa lagi. Dia tahu. Dan ajaibnya dari kasih Allah itu. Dia tetap mengampuni lo. Saya tidak sedang mengajarkan tentang hyper grace di khotbah ini. Saya cerita kebenaran firman Tuhan apa adanya. Dia tahu peluang-peluang dosa yang akan kita lakukan. Pelanggaran-pelanggaran yang akan kita buat di depan sana. Tapi dia tetap mengampuni. Rentan sekali buat dia. Rentan sekali. Tapi cintanya jauh lebih besar dari semua pelanggaran kita. Itu yang jadi misteri Bapak Ibu. Karena itu setiap kali engkau tergoda untuk takut mengampuni. Karena engkau takut dilukai lagi. Engkau takut disakiti lagi. Cobalah pikirkan dirimu dengan Tuhan. Pikirkanlah hubunganmu dengan Tuhan. Bagaimana engkau diampuni, terus diampuni. Tapi masih terus bikin dosa lagi. Bikin pelanggaran lagi. Bikin yang kacau-kacau lagi. Melukai dia terus-menerus. Kita perlu pikirkan bagian ini dengan serius Bapak Ibu. Sebab Tuhan Yesus mengajarkan ini kebutuhan primer kedua yang paling penting. Pengampunan dari Allah. Dan dengan pengampunan itu kita bertanggung jawab. Mengampuni sesama seperti kita juga diampuni oleh Allah. Ada jalan yang terjal dalam mengampuni, saya tahu. Ada jalan yang sangat sulit dalam hal melepaskan pengampunan, iya. Tapi Bapak Ibu dan saya tak punya banyak pilihan. Sebab seperti rentannya kita mengampuni orang, begitulah Allah tahu betapa rentannya dia mengampuni kita. Tapi dia tetap mengampuni. Mari kita pikirkan bagian ini dengan serius malam ini. Saya tidak tahu kita sampai kepada poin ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Supaya kita mulai berpikir bersama-sama dalam doa Bapa kami itu. Di ayat yang ke-12 dari Matius pasal yang ke-6. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Malam ini adakah di antaramu merasa begitu takut untuk melepaskan pengampunan. Karena takut dia akan melakukan kejahatan yang sama. Engkau merasa dirimu begitu rentan dan rapuh. Jika Bapak Ibu mengalami situasi seperti itu, sekali lagi pikirkanlah bagaimana dengan engkau, dengan Tuhan. Tuhan tahu pengorbanannya di kayu salib begitu rentan. Ada banyak orang akan menyalahgunakan kasih karunia Allah. Ada banyak orang akan bermain-main dengan anugerahnya. Dia tahu. Dan dia tetap datang ke bumi. Untuk menyelamatkan Bapak Ibu dan saya, mengampuni Bapak Ibu dan saya. Yang keempat, ini lebih sulit lagi. Dan ini paling sulit dari mengampuni. Apa itu? Begini, mengampuni berarti membayar hutang untuk sesuatu yang tidak kita lakukan. Saya ulang, enggak ada di PPT saya Bapak Ibu poin yang keempat. Saya salah. Seharusnya saya tambahkan poin yang keempat. Perhatikan yang keempat Bapak Ibu. Mengampuni berarti membayar hutang untuk sesuatu yang tidak kita lakukan. Menurut firman Tuhan Bapak Ibu, dosa itu adalah hutang. Hutang harus dibayar. Jadi waktu Bapak Ibu dan saya berbuat dosa, itu hutang kepada Bapak. Dan harus dibayar. Lalu Kristuslah yang membayarnya di kayu salib. Itu sebabnya keselamatan gak gratis. Siapa bilang keselamatan gratis? Keselamatan gak cuma-cuma, keselamatan sangat mahal. Seharga Kristus mati, kita dapatnya gratis. Tapi yang bayar Kristus. Gak ada kita keselamatan yang gratis. Kristus harus bayar di kayu salib. Jadi perhatikan Bapak Ibu ya, kita yang berbuat jahat, kita yang berdosa, dosa itu hutang. Dosa menuntut keadilan Allah ditegakkan. Apa itu? Upah dosa adalah maut. Harus dibayar. Dan Tuhan tahu tak seorang pun sanggup membayar dosanya. Karena itu dia utus putra tunggalnya, Kristus. Membayar semua hutang dosa kita kepada Bapa. Bukan kepada iblis.
seakan-akan iblis lebih besar daripada Allah. Jadi Kristus membayar hutang dosa kita kepada Bapa, untuk Bapak, Ibu, dan saya. Sekali lagi, keselamatan tidak gratis. Keselamatan tidak cuma-cuma. Keselamatan harganya sangat mahal. Kristus yang membayarnya diberikan kepada kita sebagai sebuah anugerah, sebagai sebuah hadiah. Tapi Kristus yang membayar sangat mahal. Jadi sekali lagi, perhatikan ini. Dosa itu hutang. Karena hutang itu sebuah kejahatan, keadilan Allah harus ditegakkan di sana. Hutang harus dibayar. Dan Kristuslah yang membayarnya. Sekarang begini. Ketika seseorang berbuat salah kepada Bapak, Ibu, dan saya. Seseorang berbuat salah kepada saya. Orang itu berbuat salah. Dia berbuat kejahatan. Itu dosa. Dia harus bayar. Mengampuni berarti saya yang bayar. Dia yang berbuat jahat kepada saya. Dia yang berdosa, sekarang saya yang harus membayar. Itu mengampuni. Sakit. Dia melukai saya. Dia berbuat jahat kepada saya. Dia yang berhutang dosa kepada saya. Kan dia yang berdosa. Kok saya yang membayar? Itulah pengampunan. Itulah pengampunan. Membayar hutang yang tidak pernah kita lakukan. Sakit. Itu sebabnya doa itu tidak mudah dinaikkan. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa itu tak mudah dinaikkan. Sebab sekali engkau melakukan itu, engkau sedang membayar hutang seseorang yang berdosa kepadamu. Harusnya dia yang bayar. Malah kita yang bayar. Itulah yang dilakukan Kristus. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus untuk Bapak, Ibu, dan saya. Harusnya saya yang bayar hutang kepada Bapa di surga. Tapi malah Kristus yang bayar. Malah Bapa sendiri yang bayar. Bapak Ibu, tidak ada ajaran seperti ini di agama apapun di luar sana. Kecuali firman Allah yang hidup yang luar biasa ini. Itu sebabnya seseorang yang berani mengampuni. Seseorang yang sangat kuat. Orang yang berani mengampuni itu orang yang sangat kaya. Sebab dia membayar hutang yang tidak pernah dia lakukan. Bagi saya, seorang yang mengampuni bukan hanya pribadi yang kuat. Dia pribadi yang kaya luar biasa. Kaya dengan kemurahan hati. Dan itulah yang diminta Kristus dalam doa Bapa kami. Bapak Ibu, malam hari ini pikirkan kebenaran firman Tuhan ini. Itulah sebabnya kita perlu berhati-hati. Berusahalah untuk tidak berbuat jahat. Berjuanglah untuk tidak berbuat salah kepada sesama. Sebab mahal harganya. Kita melukai orang, kita yang berdosa, orang yang harus bayar. Orang yang harus berkorban, orang yang harus tercabik-cabik. Dia yang harus remuk hatinya. Itu sebabnya hidup harus berhati-hati dalam hubungan suami istri. Jaga mulutmu, perkataanmu. Hidup dalam persaudaraan, dalam sosialita, dalam komunitas. Hati-hati. Perlu menjaga diri. Sebab kita tahu begitu kita berbuat sebuah kesalahan, itu dosa yang harus dibayar. Dan bukan kita yang bayar. Orang yang kita lukai yang harus bayar. Itu sebabnya jika engkau berbuat salah, lalu ada orang mengampuni kesalahanmu, engkau harus menaruh hormat kepada orang seperti itu. Sebab apa? Dia bayar hutangmu, yaitu hutang dosa. Dia pribadi yang kuat. Dan kita diminta untuk jadi pribadi yang seperti itu. Sekali lagi, mengampuni berarti membayar hutang untuk sesuatu yang tidak kita lakukan. Dan menariknya, di depan tadi sini kita sudah ngomong Bapak Ibu, tanggung jawab kita mengampuni sampai kapan? Selamanya, 70 kali, 7 kali. Itu berarti Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini poin menarik. Ayat itu sebelumnya Tuhan Yesus cerita. Setelah itu Tuhan Yesus juga cerita. Tentang apa? Pengampunan. Bapak Ibu masih ingat? Ada seorang hamba punya utang 10.000 talenta. Itu angka maksimal yang bisa disebutkan di zaman itu. Lalu datang kepada Sang Tuan. Sang Tuan mengampuni. Sudah lunas. Ada orang lain berutang kepada yang 10.000 talenta tadi cuma 100 dinar. Apa yang dia lakukan? Temennya itu dia jebloskan ke penjara. Utangnya cuma 100 dinar. Perumpamaan itu sedang memberitahu, itu kesalahan yang kecil. 100 hari kerja, lunas 100 dinar. Lah dia,
10.000 talenta. Itu artinya dia mati 7 kali, bangkit 7 kali, gak bakal bisa melunasi hutang itu. Hidup berusia 500 tahun, mati, bangkit lagi. Hidup 500 tahun lagi, mati, bangkit. 7 kali dia begitu, gak pernah bisa terlunaskan hutangnya yang 10.000 talenta. Temennya cuma 100 dinar, dijebloskan ke dalam penjara. Yang menarik dari perumpamaan itu, sang tuan pun gak bisa membebaskan temannya dari penjara. Sebab temannya itu tak ada hutang piutang dengan sang tuan. Temannya terpenjara oleh karena temannya yang berhutang 10.000 talenta tak pernah melepaskan dia. Jadi membuat temannya terikat di dalam penjara. Apa yang mau diberitahu melalui perumpamaan itu Bapak Ibu dikasih Tuhan? Sederhana sekali. Dia harus seperti hutangnya yang 10.000 talenta dilunaskan. Artinya dilunaskan apa? Sang tuan yang membayar 10.000 itu. Sekarang dia harus belajar yang punya utang 10.000 talenta. Temanmu cuma 100 dinar. Bayarlah 10.000 talenta aja lu dibayarin. Mana 100 dinar lu gak mau bayarin. Sama Bapak Ibu dan saya. Nggak peduli berapa kali saudaramu menyakitimu dan menyakitiku. Cuma 100 dinar. Tapi dosamu dan dosaku di hadapan Allah 10.000 talenta. 7 kali engkau mati dan bangkit tak akan pernah bisa melunaskan hutangmu kepada Allah. Karena itulah dia kutus putra tunggalnya untuk membayar hutang itu. Bapak Ibu, mengampuni berarti membayar hutang untuk sesuatu yang tak pernah kita lakukan. Itu sulitnya minta ampun. Kalau begitu kita belajar dari doa Bapa kami. Itu sebabnya ini menjadi kebutuhan yang luar biasa. Seperti makanan itu kebutuhan primer. Begitulah pengampunan kebutuhan primer. Kita butuh pengampunan dari Allah. Kita butuh pengampunan dari sesama. Karena itu kita juga belajar berani mengampuni sesama. Belajar. Harus belajar. Bapak Ibu, saya tahu. Saya orang yang paling banyak melukai orang-orang di masa lalu. Entah kapan saya bisa datang kepada mereka lalu minta ampun kepada mereka. Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, orang-orang terdekat saya, mereka orang-orang hebat yang terus-menerus membayar hutang dosa saya melalui pengampunan mereka. Itu sebabnya saya berdiri di tempat ini. Saya pernah bikin salah yang serius kepada Bapak Aswin Tanusa Putra, gembala Bapak Ibu di tempat ini. Ketika hendak bikin KKR di Batam, ada kesalahan yang sangat serius. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam pelayanan saya berulang kali, saya melakukan kekeliruan-kekeliruan. Dan saya bersyukur ada orang-orang kuat, orang-orang kaya yang begitu murah hati, yang membayar lunas hutang dosa saya itu. Yaitu mereka mengampuni saya. Hari ini jika saya berdiri di mimbar ini, bukan hanya karena Allah telah mengampuni saya, tapi ada banyak saudara-saudara yang mengampuni saya terus-menerus dalam perjalanan pelayanan saya. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Engkau yang ada di ruangan ini, adakah di antaramu yang begitu sulit mengampuni? Iya, memang sangat sulit. Sangat sulit. Tetapi, Bapak Ibu dan saya perhatikan, mengampuni adalah panggilan dan perintah Tuhan atas kita. Saya ulang. Mengampuni adalah panggilan dan perintah Tuhan. Semua kita dipanggil untuk mengampuni. Itu panggilan kita. Dan itu sebuah perintah dari Allah yang hidup. Artinya, Bapak Ibu dan saya gak punya pilihan. Gak banyak pilihan kita. Gak ada cara lain. Kita harus mengampuni. Sekali lagi. Matius pasal 6 ayat ke-12. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Menjadi sebuah kebutuhan primer nomor 2 yang disebutkan Kristus dalam doa Bapa kami. Dan hari-hari ini, itu menjadi kebutuhan yang luar biasa mendesak. Karena itu Bapak Ibu harus menjadi orang yang kuat. Bapak Ibu harus menjadi orang yang kaya akan kemurahan hati untuk mau membayar hutang dosa orang-orang yang berbuat kejahatan kepadamu. Dan percayalah, Kristus tak membiarkan engkau tertatih-tatih. Dia taruh rohnya dalam diri Bapak Ibu dan saya. Roh pengampunan itu. Roh yang mengampuni. Roh yang kemampuannya tanpa batas. Dia taruh Roh Kudusnya di hati Bapak Ibu dan saya. Sehingga kita diberi kemampuan untuk bisa mengampuni sesama. Malam hari ini Bapak Ibu. Percayalah,
yang paling melukaimu pasti yang paling dekat dengan engkau. Yang paling sering melukai kita pasti yang dekat dengan kita. Jadilah orang-orang yang kuat, jadilah orang-orang yang kaya dengan kemurahan hati. Bayar hutang dosa mereka, kita harus membayarnya. Kita dipanggil untuk itu, kita dipanggil untuk itu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu, dikasih oleh Tuhan. Mari kita bangkit diri bersama-sama Bapak Ibu, malam hari ini kita belajar kebutuhan primer yang kedua yang disebutkan dalam doa Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jika engkau ingin hidupmu sungguh-sungguh merdeka, sungguh-sungguh menjadi orang yang kuat, Bapak Ibu, kebutuhan kedua ini harus kita lakukan. Tuhan telah mengampuni kita. Dan dengan pengampunan itu, kita jadikan modal untuk kita mengampuni sesama, mengampuni siapapun. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan untuk meresponi firman Tuhan ini. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sekali lagi dari atas kita naikkan pujiannya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Bapak Ibu, sebelum kita naikkan pujian ini lebih lanjut, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar malam ini. Saya seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu. Saya mengaku di hadapan Tuhan. Kadang-kadang betapa sulit untuk melepaskan pengampunan, terutama kepada mereka yang terus berulang melakukan kesalahan yang sama. Seperti firman Tuhan yang Paulus berkata, jika itu bergantung kepadamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Kadang-kadang tidak bergantung kepada kita, itu sebabnya rekonsiliasi tidak terjadi. Tidak ada perdamaian. Tetapi biar bagaimanapun, kita harus melepaskan pengampunan Bapak Ibu. Mungkin tidak perlu berdamai lagi dalam pengertian kita barangkali tidak bisa menjalin komunikasi lagi. Tapi Bapak Ibu dan saya harus merdeka. Kita harus melepas pengampunan, membayar hutang dosa untuk sesuatu yang tidak kita lakukan.
Jika engkau melakukan itu, engkau semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebab itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Membayar hutang dosa untuk sesuatu yang dia tidak pernah lakukan. Dan dia pribadi yang kuat. Malam ini Bapak Ibu, jika ada di antara kita yang merasa tidak rela, sebab engkau takut, engkau rentan untuk dilukai lagi sehingga engkau tidak mau melepaskan pengampunan dan engkau menikmati memegang kendali atas orang tersebut. Firman Tuhan memberitahu kita, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan ketika saya belajar melepaskan pengampunan, saya sungguh-sungguh merdeka. Karena itu malam ini, ayo kita naikkan pujian ini. Kita memohon kepada Tuhan, kiranya cinta kita kepada Tuhan dibalas dengan kekuatan Roh-Nya membantu kita. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar malam hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan kami kemampuan untuk kami boleh melakukan perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau belajar mengampuni untuk setiap orang yang sungguh-sungguh menyakiti hati kami. Tapi kami percaya Tuhan, waktu kami sudah dengar firman Tuhan malam hari ini, Tuhan memberikan kami kemampuan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga untuk hamba firman-Mu, Bapak Pendeta John Panggabean yang sudah menjadi berkat bagi setiap kami malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan tambahkan hikmat dan pengurapan lebih dan lebih lagi, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui setiap pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, dan malam hari ini kami juga diberikan kesempatan untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kami rindu memberi dengan segala ketulusan hati kami hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Selamat puji, syukur bagimu.
Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Abah Bapa Allah kita. Kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang malam ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat malam, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.